sedikit. Tuhan pun lagi tak tahu kepada banyak ibu data. Maka lagi ini benar orang pelaku. Patangan lagi kau tak erat lagi anda dari orang tak. Jadi pun tak ada rasa dari petani. Tidak ada sisa makan. Itu benar satu pintar semua. Sudah puluhan tahun kami merdeka. Hakikat kemerdekaan itu apa yang kami dapatkan? Kalaupun kami ikut dalam tanah kami ingin mengambil kembali, kami ditindaki, kami diintimidasi. Ada kawan-kawan kami di tempat, ada kawan-kawan kami dipukulin. Ini untuk adalah pelanggaran HAM. Kami hadir di sini untuk pelihara kami. Kami adalah petani, hakikat kami adalah bertani. Bukan jadi buruh bangunan, bukan jadi buruh di tanah sendiri. Masa kita jadi buruh di tanah sendiri? Kasihan sekali. Protes surat keberatan atas perpanjangan HGU PTP 14 Takalar. Dan kita meminta kepada Pemkab Takalar untuk tidak menandatangani atau memberikan rekomendasi perpanjangan HGU kepada perwakilan dari Bupati Takalar yang datang menemui kita. Tapi sebelum pemberian surat ini, kita akan mendengar dulu bagaimana pendapat dari pihak Pemkab Takalar terkait aksi yang kita lakukan dan bagaimana terkait aspirasi kita atau tuntutan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Bupati pada kesempatan hari ini untuk menerima Bapak Ibu sekalian. Tercatat sebuah sejarah bahwa kita tanam memberikan pejabat Bapak Ibu sekalian kehadirannya yang paling penting di antara sebuah demo yang benar di tanah. Menghentikan HGU itu ada prosesnya. Oleh karena itu tadi saya minta supaya diberikan secara tertulis karena ini akan dilanjutkan dengan rapat-rapat kita pimpinan. Jadi percayakan kepada kami kepada staf ahli untuk menyampaikan tuntutan ke Bapak Ibu sekalian. Ya. Bulan 10 yang lalu kepala kantor sudah memurat ke Komisi Hak Asasi Manusia bahwa sampai hari ini tidak ada permohonan perpanjangan dari PGPN dalam kurung 4 bulan tekanan. Catat. Jadi itu sebagai negara sendirinya barangkali untuk Bapak Ibu bahwa sampai hari ini kami dan Bapak Ibu satu pemerintah belum ada terdaftar pada aplikasi pertanahan untuk perpanjangan. Barangkali itu yang saya cukup sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.